Hai guys, kembali lagi channel kita Cilawat, dan kali ini kita mau nonton apa? Trailer. Ya. Ini trailer apa nih? No, nggak ada clue-nya. Kayaknya ya waktu kita nonton teaser trailer, kayaknya Ivy nggak ikut deh, tapi dia nonton film pertamanya. Apa tuh sih? Kita di sini rame-rame nonton film pertamanya. Kita di sini horor ya? Hah? Iya. Pertama. Kita udah lihat teaser trailer, tapi kayaknya kita berdua Film doang pertama. sih. Kayaknya dia nggak ikut. Nah, ini film yang kita nonton. Ya. Itu udah nggak pertama dia. Dia kan pertama sih. Ya, ini kita nonton waktu itu habis selesai nonton ini lu minta ditemenin buat kue sih. Oh, smile. Uh, Lalu, oh. nah, ini Smile 2. Nah, ya kali ini karena kita apa ada masalah di equipment, kita jadi lebih berdekat-dekat dan pakai headset. Nah, jadi kan kalau nonton yang begini lebih asik, lebih Emang asik, selera sih. lebih asik, lebih menjiwai Ya gitu. gue mengurungkan niat atau pakai headphone sih. Lebih sulit gue ngelepas headphone. Nah, ini trailer full nih. Waktu itu kita udah bisa trailernya ya. Kayak Ivy nggak lihat hasil trailer juga nggak apa-apa. Ini tentang yang senyum-senyum doang, kayak nggak ada masalah nggak ngeliat. Nah, ini tahun apa ya? Mestinya sih tahun ini sih. Jadi ya kita lihat. Halloween deh. Kayaknya mestinya sih. Nah, jadi kita lihat aja trailer fullnya Smile 2. Ya. Jadi oke. Okay. Kali ya yang mati. I need you to listen to me. Something really bad happened. You remember Louis Fregoli from high school? I went to his apartment. But when I showed up, Louis? No, 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 get away from me! What? He was smiling at me. You are in the middle of a big world tour. You okay? I keep seeing this face everywhere. This thing is a parasite. You witnessed a death. Now it's latched onto you. 911, what's your emergency? I've traced a string of deaths to you. Nobody has survived longer than a week. Sky, pull it together and get back out there. No, I will not let this thing use me. How do we stop it? We need to kill you first. What? We have to end it, no matter what. No hell. Tadi smile dua. Terlalu capek ya. Ya, kan biasa kan. Siador, ya. Biasa kan kalau trailer yang apa film Korea kan memang begitu. Ya, dia langsungan tempung. Jadi sekali capek. Ya. Jadi tadi Smile 2. Kayaknya Pak, dia mau kayaknya kalau di sini untuk stop ya, berarti nggak ada Smile 3. Kayaknya who knows ya, kita juga iya kita sih, habis kita Smile 1 juga oh ya udah gitu tuh untuk oh, ternyata ada Smile 2 ya, kalau memang laku ternyata ya kalau laku ya dilanjutin ya kan Smile 1 kan memang cukup sukses buat level mereka ya, jadi ya kali ini ininya apa sih namanya, idol basically ya, jadi kayak lebih
Cuman yang tadi waktu lebih berat lagi ya ketemu banyak orang soal waktu lagi jumpa fans, gue biasa yang ada yang senyum itu kayak bukan memang fans normalnya gitu ya, iya gitu fans-fans masa fans itu kayaknya psikopat kali ya, psikopat kayak gitu kali biasa kan idol-idol gitu kan memang punya fans yang psikopat ya, memang suka ngaco-ngaco. Ini maksudnya lebih banget tuh. Apa bedanya dia sama fans biasa? Bukan fans biasa, fans ya. Senyumnya beda. Tidak. Senyumnya, senyum Pepsodent. Senyum apa ya? Senyum. Ya kan senyum itu baik. Gak, yang itu gak baik. Gak ada baik-baik. Ini si ibu karena kupingnya masih disumpel kali ya. Dia lebih semangat kalau enggak. Padahal udah gak ada yang gak usah disumpel kupingnya. Tapi gue ulangin lagi loh. Tadi mau ya, jadi kayak main gue. Ini kayaknya lebih sering melihat orang senyum, dia kasihan karena dia idol kan. Dia pasti kan ketemu orang terus. Kalau yang pertama kan dia orang biasa aja kan, cuma kayak. Kalau yang di pertama memang ya mungkin karena budgetnya juga ya, mungkin karena ini budgetnya lebih tinggi, jadi dia bisa lebih banyak apa sih ekstra-ekstranya ya. Kalau yang di pertama kan memang sedikit banget sebetulnya. Iya. Kalau kita gitu tadi doang. Orangnya juga itu-itu aja. Iya. Nah, yang di sini dia lebih, ya maklum lah. Dia lebih sukses, budget lebih gede ya. Lebih banyak, lebih banyak. Ya, jam sekarang kayak lebih banyak. Ibu gimana? Bisa gak nyaman? Gak ini nyaman padahal film. Gak nyaman senyumnya. Ini film happy loh, banyak yang senyum. Ini senyum adalah musibah, masih malu ibadah. Senyum adalah maut aja. Lo banyak senyum itu banyak rezeki apa aja. Apa? Apa senyum banyak rezeki? Daripada bilang banyak anak banyak rezeki, mending banyak senyum banyak rezeki. Ya, jadi nanti nggak tahu kita. Tapi nggak ada, emang ada tulisannya nggak? Ada tulisan apa? Kapan? Tayang? Segera doang. Segera doang. Kalau mestinya sih tahun ini sih, biasa sih kalau film. Ini trailer pertama. Biasa sih mestinya udah final. Udah final. Biasanya kalau tipikal film begini mah 3 bulan. Cuman sebulan atau 3 bulan. Iya, benar. 18 Oktober. Bulan depan. Ya, ya kita paling nanti nunggu di streaming kayak waktu itu. Cuma kali ini kita nontonnya lebih asik karena pakai headset. Donder untuk pembelian headset. Ya kita paling nontonnya mungkin 3 atau 4 bulan lagi kali pas masuk streaming kayak waktu itu. Ya asik lah. Pakai headset lebih apa namanya, lebih mencekam. Lampunya kalau bisa kita matiin juga ya. Biasanya kita lampunya nyala. Nggak usah sih, nggak perlu. Menghindari fitnah. Nggak sih, apa hubungan fitnah? Nggak boleh. Sebenarnya takut sih. Jujur. Ya, matiin lampu. Nggak usah. Pakai headset. Mantap. Nggak perlu itu. Gelap nanti audio, apa, visualnya jelek ya. Kelihatan mukanya nanti. Padahal kita ngeliatin bisa lebih jelas loh kalau pakai itu. Karena enggak, maksudnya visual nanti yang nonton. Iya, tahu yang ya yang apa-apa mereka. Enggak perlu ngeliat jelas-jelas, enggak apa-apa kok. Taruh juga enggak apa-apa. Kita justru bisa ngeliat itunya tuh lebih jelas gitu. Kadang kan kalau kita nonton film kalau kita lagi enggak di bioskop. Kalau kita nonton film-film gitu kan gelap-gelap tuh. Bisa, enggak perlu. Karena kita pakai proyektor, kadang ngeliatnya ini apa, gue gak bisa ngeliat apa-apa gitu ya. Nanti mata sakit gelap-gelap ya, terang-terang. Gak boleh nonton gelap-gelap, kata orang tua. Nanti minusnya nambah. Karena nontonnya di bioskop. Bioskop gelap banget loh. Bioskop gelap banget loh. Tunggu, yang gak boleh itu gak boleh baca. Gak boleh baca. Nah, tapi ada subtitle, gak boleh baca. Oh, iya, makanya kita nggak pakai subtitle. Ancol. Ya, jadi kita tinggal tunggu aja lah nanti lah. Dengan settingan yang kayak begini, kayaknya seterusnya mestinya sih kita lebih asik kalau nonton film-film ini. Lebih asik ngomong lagi gue. Karena
ya lebih segala rusak sih ya. Kan ada ide-ide begini kan jadinya ya. Tapi kan gak terpikirkan tuh ide-ide begini nih. Tadinya kan pikirannya kan cuma mati lampu gitu ya. Kalau mati lampu ya udahlah tinggal merem. Di ini tuh langsung masuk ke otak tuh nggak? Cerita-ceritanya itu langsung masuk ke otak. Itu punya dia tuh, punya dia tuh yang masukin ini iya tuh, itu langsung tuh bluk. Iya langsung. Terekam memori. Ya lu punya cuma satu kuping lu beli lu yang baru. Tadi gua mau beli pakai headphone kan niatnya mau beli headphone tuh. Beli. Kaget lebih PR ya nggak bisa di setengah gitu. Dia bisa pakai dua kuping lu. Iya gua beli. Itu yang biasa. Atau lu mau pakai ini, pakai AirPods. AirPods-nya EV punya kan juga masuk tuh. Nah, gue yang pakai yang kabel. Enggak usah. AirPods gue juga itu sih. Wah, AirPods dia kan ini yang Pro. Wow, itu lebih tajam lagi kalau masuk itu. langsung kayak berasa. Langsung merekam ke otak. Teriakan-teriakannya di kardio tiba-tiba. Lu langsung berasa kayak di samping lo tuh ada itu. Kalau lagi dikagetin di belakang tuh berasa kayak di belakang tuh betulan ada. Ya guys, yang saya dapet sini apa? Kesehatan jantung. Klik like, share sore. Kalau yang mau follow social media kita linknya di mana? Description box. Ya kalau suka main cara kasih itu apa? Mau bibi kekenan yang kasih siapa lagi? Yang percaya senyum adalah ibadah. Karena di sini senyum adalah musibah. Emang ada ya quotes itu? Itu tuh dia ngarang, tau gak? Ini EV 2024. EV ya, thank you guys. Wajah sih.